Shalom Jemaat GKI Jalan Guntur 13 Bandung yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan menyertai kita. Saya atas nama Panitia Natal tahun 2020 mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan kepada Majelis Jemaat yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami untuk menyiapkan penyelenggaraan rangkaian kegiatan Natal tahun ini. Dengan menyadari akan keterbatasan kami dalam kondisi yang tidak mudah pada saat ini, di mana protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran wabah yang sedang berlangsung sejak Paskah diberlakukan bagi masyarakat Indonesia, menyadarkan kami betapa kami harus bergantung dan mengandalkan pertolongan Tuhan yang Maha Kasih. Dengan berharap pada pertolongan Tuhan yang dan keyakinan pada firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 35-39 yang mengatakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, kami mulai mempersiapkan rangkaian kegiatan Natal. Adapun tema Natal kita kali ini adalah menjadi saksi Natal bagi dunia, mengajak kita untuk menyatakan kasih dan penyataannya di saat pandemi COVID-19, agar dunia tahu bahwa Allah tetap hadir dan menolong umat manusia. Hanya dengan pertolongan Tuhan, seluruh rangkaian kegiatan Natal dapat diselesaikan dalam kesederhanaan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga rangkaian kegiatan Natal ini dapat terlaksana. Kami, Panitia Natal, memohon maaf jika ada kekurangan dalam persiapan dan penyajiannya. Selamat Natal. Biarlah sukacita Natal memenuhi hati kita. Marilah kita terus bergantung dan berpengharapan hanya pada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan beserta kita. Selamat sore jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, kami sungguh merasakan kerinduan untuk persekutuan, baik di gereja maupun waktu kunjungan.
dan dapat menghayati betapa berharganya arti persekutuan. Dengan menyadari bahwa Yesus hadir dalam kehidupan kita secara pribadi demi pribadi, kami tetap bersuka cita akan janji dan penggenapannya. Kami berharap di waktu yang akan datang, kami dapat melakukan kegiatan kami kembali. Kami atas nama Komisi Perlawatan mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan menyambut Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam dalam kasih Kristus. Sudah hampir 10 bulan kita tidak dapat melakukan kegiatan di dalam gedung gereja dikarenakan pandemi COVID-19. Kita berdoa semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan. Berkat dan kasih Tuhan senantiasa melingkupi kita semua. Dan semoga pandemi ini dapat segera berlalu. Tahun ini kita lalui dengan cara yang berbeda. Tidak ada gemerlap perayaan-perayaan Natal. Namun biarlah kita semua tidak kehilangan makna Natal yang sesungguhnya. Biarlah berita kelahiran Yesus menjadi berita sukacita bagi kita semua, yang mengingatkan kita akan betapa besarnya kasih Allah kepada kita semua. Dan Natalnya sungguh dapat kita rasakan di dalam hati kita, meskipun dalam keadaan sulit yang sedang kita hadapi bersama-sama pada saat ini. Komisi Dewasa GKI Guntur mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Kiranya terang dan kasih Allah selalu menyertai kita semua. Kalau sebelum pandemi, waktu Natal aku bisa lihat perayaan Natal di sekolah, gereja. Dulu itu Natalnya seru. Dulu itu bisa merayakan Natal bersama teman-teman. Dulu kalau Natal kita bisa ke gereja bareng-bareng. Nah, sekarang aku merayakan Natal di rumah saja dengan mami papiku. Sekarang, semenjak pandemi, hanya dari rumah saja. Tapi kita tetap bisa bersuka cita merayakan Natal bersama. Kalau sekarang, kita merayakan Natalnya dari rumah aja ya? Karena ada corona. Oh ya udah, gak apa-apa ya. Yang penting kita senang merayakan Natal. Natal. Bersama teman-teman dari rumah. Oh. Natal tahun 2020 ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita bersama. Karena Tuhan Yesus Sang Juru Selamat sudah lahir ke dunia dan tetap tinggal di dalam hati kita untuk selamanya. Thank you.
Ya, jadi waktu sebelum pandemi itu biasanya di Komisi Remaja GKI Guntur tuh ada banyak banget acara. Contohnya ada Paskah, terus ada Bulan Remaja, terus ada PMP, ada Arsitura, ada Natal, terus ada juga kegiatan-kegiatan rutin kayak sel, sama ada juga persekutuan, kebersamaan. Nah, setelah ada pandemi ini, tentu beberapa acara nggak bisa dijalankan. Contohnya seperti Paskah, karena waktu itu baru banget kita stay at home, jadi mata Paskah remaja nggak ada. Terus kalau bulan remaja, persekutuan-persekutuan itu dialihkan jadi secara online. Terus kalau RCTURE sama PMP kurang bisa dilakukan secara online, jadi kita tapi tetap menerima anak TURE yang baru naik remaja. Terakhir yang paling dekat ada Natal. Nah, untuk Natal ini kita punya waktu yang cukup buat mempersiapkan acaranya secara online. Jadi pada masa pandemi ini kita mau nggak mau harus bergantung sama platform-platform online. Sebelum pandemi, remaja punya banyak kegiatan, mulai dari kegiatan mingguan, kayak ibadah minggu, sampai event-event khusus kayak Paskah, lalu ada Natal. Dan gak jarang juga kita kumpul-kumpul sama untuk membangun kebersamaan. Namun setelah pandemi ini, banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dan banyak juga acara yang harus dilakukan secara online. Sehingga keakraban dan keratan antar pertemanan kami pun serasa tidak terlalu erat seperti sebelum pandemi. Terakhir, Komisi Remaja GKI Guntur mengucapkan selamat hari Natal buat semuanya. Merry Christmas. Selamat Natal, biarlah sukacita dan cinta kasih di dalam Tuhan selalu menyertai kita dan membimbing kita sesuai dengan jalannya. Selamat Natal. Dalam perayaan Natal kita pada tahun ini, walaupun kita harus berjarak, tapi kita bersyukur Tuhan tetap memelihara dan mempersembahkan kita melalui teknologi internet ini. Mari saudara, sebelum kita boleh merefleksikan firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh merayakan Natal dalam bentuk berjarak ini. Percayalah kami dan pimpinlah kehidupan kami agar di tengah-tengah situasi COVID ini kami dimampukan untuk terus-menerus bersandar, berharap hanya pada Engkau saja. Allah yang menjadi sumber penyembuhan kami. Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Dan biar firman-Mu melalui perayaan Natal ini mengingatkan kembali kami untuk terus bersandar hanya pada Engkau saja. Pimpin kami semua Bapa, karena kami mau mengalaskan doa kami ini dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita ketahui bahwa situasi pandemi ini makin hari semakin tinggi korban ataupun yang mengalami sakit. Kemarin saya baru mendapatkan berita dari pusat COVID bahwa persentase angka kenaikan di seluruh Indonesia hampir 18%. Angka yang sangat-sangat tinggi dibandingkan standar WHO yang harusnya sehari hanya boleh 5% dari sebuah negara. Apalagi Indonesia. Ini sangat-sangat mengerikan. Baru saja juga didapatkan SMS berita bagaimana ada 10 tenaga medis di berbagai daerah Jawa Barat ini yang harus menjadi korban kehilangan nyawanya karena COVID ini. Situasi semakin hari di akhir tahun ini semakin tinggi sekali keadaan dari COVID yang menyerang masyarakat kita. Jawa Barat yang tadinya sudah mulai beberapa tempat hampir hijau, sekarang sudah mulai warnanya berubah, merah menuju ke hitam. Ini ditakutkan pada nanti puncaknya di tahun baru. Jangan sampai kondisinya semakin drop lagi, semakin mengerikan lagi. Walaupun ada vaksin
tapi itu semua belum menjamin karena masih banyak kontroversial yang terjadi di tengah-tengah tenaga-tenaga medis di dunia ini. Nah, dari kondisi ini kita melihat bahwa dunia sedang dilanda sebuah bencana yang mengerikan. Dan kalau kita berefleksi dengan firman Tuhan, maka umat Tuhan pun, umat Israel, pernah mengalami bencana yang sifatnya untuk mereka juga bersifat global, bersifat menyeluruh untuk masyarakat pada zaman itu, maupun juga menyeluruh untuk seluruh bangsa Israel. Yang pertama-tama yang bisa kita catat adalah kejadian ketika Yusuf menjadi peraja muda di Mesir. Dia diangkat oleh Firaun karena dia mampu menafsirkan arti mimpi dari Firaun. Dan ketika mimpi itu terjadi dan melanda seluruh daerah Asia Barat Daya situ, di mana Mesir dan sekitarnya terjadi bencana kelaparan yang hebat. Kelaparan itu juga terjadi dengan keluarga Yusuf di Yahud apa di Yehuda, yaitu Yakub dan saudara-saudara Yusuf. Mereka mengalami kelaparan yang juga cukup hebat. Karena itu mereka, Yakub menyuruh mereka mencari gandum ke Mesir, karena mendengarkan bahwa Mesir mampu mengadakan pengadaan pangan di tengah-tengah situasi bencana kelaparan pada saat itu. Tapi Yusuf yang mengetahui bahwa saudara-saudaranya datang dari Yehuda meminta kalau mereka mau datang lagi untuk kedua kali, mereka harus membawa adik mereka yang paling bungsu. Tanpa itu mereka tidak akan mendapatkan makanan. Walaupun dengan berat hati, karena antara cintanya pada anak bungsunya Benyamin dan juga pada kelaparan yang sedang melanda seluruh kemah dari Yusuf ini, dari Yakub, maka Yakub dengan berat hati melepaskan Benyamin untuk dibawa saudaranya. Dan kita ketahui narasi ceritanya bagaimana Yusuf dengan sedikit trik mengambil Benyamin dengan tuduhan telah mencuri piala raja dari tempat mereka makan. Tapi itu semua untuk mengajak saudara-saudara mereka berjumpa dengan Yusuf dan membuka Yusuf di sanalah membuka diri untuk memperkenalkan diri mereka, memperkenalkan dirinya kepada mereka bahwa dia tidak mati setelah dijual oleh saudara-saudaranya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yakub, Yusuf mengatakan bahwa semua bencana ini, semua penderitaan yang dialami maupun juga penderitaan yang dialami seluruh oleh masyarakat dunia pada zaman itu, kelaparan merupakan bagian dari rencana Tuhan untuk melihat tangan kasih Tuhan yang memelihara dari khilafah Yusuf ini. Khilafah Yakub ayahnya dan juga Yusuf yang tinggal di Mesir. Yang kedua, peristiwa hancurnya Bait Allah, raja terakhir di Israel pada saat itu dicatat oleh Kitab Tawarikh adalah Raja Sedekia. Dia dihancurkan oleh Kores Babilonia karena dia berontak terhadap Imam Yeremia yang bernubuatan kepada dia. Dia berontak terhadap Tuhan. Dia tidak mau mengikuti nasihat dari Nabi Yeremia. Dan itulah kehancuran bencana terakhir dari sudut keagamaan keyakinan orang Israel. Sampai nanti dinubuatkan dari Yeremia maupun Yesaya, Yeskiel, bahwa mereka akan mendapatkan kelepasan dari bencana dan situasi itu dengan lahirnya seorang Mesias pada masa raya Natal nanti. Dan biarlah kita juga boleh memasuki bagaimana Natal menjadi jawaban dari pengharapan orang-orang Israel yang mengalami bencana, kehancuran kehidupan keagamaan mereka.
Amin. Wah, Natal selama pandemi begini, apa konsumsinya ya? Sayang
saya biasa membeli kue kering seperti ini. Biasanya saya dikirim kue bolu dimakan bersama keluarga. Kalau Natal kita biasa berkumpul untuk makan bersama. Sukacita walaupun pandemi belum berakhir. Kami dari Komisi Pelayanan Kasih GKI Guntur mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati semua. Kami dari Bajeng Ujung Berung. 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 Kami dari Bajeng Ujung Berung mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Kiranya semangat Natal senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjalani kehidupan, khususnya dalam menghadapi pandemi ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Damai Tuhan beserta kita. Damai Tuhan beserta kita. Damai Tuhan beserta kita. Damai Tuhan beserta kita. Damai Tuhan Yesus beserta kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga Tuhan selalu mengaruniakan kebaikan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, mengawali refleksi Natal pada tahun ini, saya ingin kita mengibaratkan atau mengandaikan bahwa kehidupan ini layaknya sebuah kapal yang berlayar. Tentu ketika berlayar, ada saja angin, ada saja badai, ada saja hambatan-hambatan yang bisa menjumpai kita di dalam perjalanan. Tapi jangan lupakan bahwa ketika kita berlayar, kita juga bisa menyaksikan berbagai hal indah. Entah laut yang membiru, langit yang begitu cerah, bahkan mungkin ada pelangi sehabis hujan. Bapak Ibu yang terkasih, ada seorang tokoh, seorang aktor bernama Jimmy Dean. Dia pernah mengemukakan sebuah kata-kata bijak yang kurang lebih seperti ini. Saya tidak bisa mengubah arah angin, tetapi saya bisa mengendalikan kapal saya. Saya bisa menyesuaikan perahu saya untuk tetap mencapai tujuan yang saya inginkan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, ada dua hal yang penting yang bisa kita pelajari melalui kata-kata bijak yang dikemukakan oleh Jimmy Dean ini. Apa itu, Bapak, Ibu? Yaitu hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Bukankah itu terjadi di dalam kehidupan kita semua, Bapak Ibu? Bahwa betul, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan itu di dalam kendali kita, tetapi juga banyak hal yang di luar kendali kita dan kita tidak bisa berbuat apa-apa selain menerimanya. Katakanlah, Bapak Ibu, pandemi COVID-19 yang mengawali tahun 2020 ini adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan. Sebab memang betul datangnya begitu mengejutkan, begitu tiba-tiba, dan bukan hanya itu saja, ini juga merupakan sesuatu yang baru di dalam dunia medis, sehingga kita pun bersama-sama mencari obatnya, mencari vaksinnya, dan lain sebagainya. Sungguh mengejutkan, dan bukan hanya mengejutkan, dampak dari pandemi ini juga benar-benar menggoncang seluruh aspek kehidupan kita. Aspek ekonomi kita, finansial kita, aspek sosial kita, relasi kita dengan sesama kita, bahkan mungkin aspek spiritualitas kita sebagai orang beriman. Kita terkena dampak dari pandemi ini. Dan memang itu tidak bisa kita kendalikan, Bapak Ibu. Tapi di samping hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan itu, apakah benar kita tidak bisa mengendalikan apa-apa sama sekali? Tentunya tidak, Bapak Ibu. Ada hal-hal yang di dalam kendali kita yang kita bisa lakukan di tengah pandemi. Sesederhana misalkan kita bisa menjaga diri kita dan menjaga kehidupan bersama kita dengan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan, yaitu memakai masker, misalkan menjaga jarak, dan juga tetap mencuci tangan. Itu bisa kita lakukan karena itu berada di dalam kendali kita. Atau hal-hal yang lebih praktis lagi, misalkan Bapak Ibu juga, saya yakin
pernah bahkan sering melakukannya. Kita bisa saling mendukung sebagai sesama manusia yang mengalami berbagai penderitaan ini. Karena memang kita saling membutuhkan. Mungkin dengan berbagai hal baik, hal sederhana yang bisa kita lakukan bagi sesama kita. Itu di dalam kendali kita, Bapak, Ibu, Saudara. Dan jika pandemi ini adalah angin keras yang menghantam badai kita, maka pertanyaan yang bisa kita renungkan bersama adalah, apa yang akan kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan di tengah badai yang keras itu? Akankah kita terbawa angin dan berlarut-larut tenggelam di dalam penyesalan, di dalam sebuah keadaan yang terpuruk? Atau sebaliknya, kita berusaha memegang kendali, memegang kontrol di dalam kita menjalani kehidupan keseharian dan tetap memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa maksimalkan. Kelak akhirnya kita bisa sampai kepada tujuan kita bersama. Tujuan Bapak Ibu Saudara dan tujuan hidup kita bersama. Bapak Ibu, ada seorang dokter asal Swiss bernama Paul Thorney. Dia pernah mengatakan demikian. Langka sekali kita menjadi tuan atau penentu di dalam segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Malahan yang terjadi sebaliknya. Kadang hal-hal yang tidak kita inginkan, justru itulah yang terjadi. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa selain menerimanya. Namun, bagaimana kita menyikapi peristiwa yang tidak mengenakan itu adalah sepenuhnya tanggung jawab kita, adalah sepenuhnya pilihan kita. Penderitaan pada dirinya sendiri adalah netral. Bagaimana ia bisa menjatuhkan seseorang dan membuatnya hancur, dan bagaimana penderitaan itu justru membangkitkan seseorang dan membuatnya menjadi pribadi yang lebih baik, itu sepenuhnya tergantung bagaimana kita meresponsnya atau memberikan sikap atasnya. Bapak Ibu yang terkasih, marilah menjadikan momen Natal ini sebagai titik perhentian bagi kita untuk merenungkan sejauh dan sedalam apa kita memaknai berbagai hal yang Tuhan izinkan terjadi sepanjang tahun 2020 ini. Bagaimana kita memaknai segala perubahan yang membuat kita mengelus dada, bahkan meneteskan air mata sepanjang tahun 2020 ini. Dan bagaimana penderitaan-penderitaan yang mungkin kita alami itu bisa menghancurkan kita. Atau sebaliknya, itu bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih utuh, pribadi yang lebih baik lagi. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari mengingat, momen Natal adalah momen di mana Allah menjadi manusia di dalam diri seorang bayi Kristus, bayi yang ringkih dan rapuh. Apa artinya itu bagi saudara dan saya? Artinya Allah merangkul kerapuhan. Allah mengerti betul keringkihan dan kerapuhan kita sebagai manusia. Dan bukan hanya itu, Allah mengerti, Allah peduli. Saudaraku, kapal kita sedang dihantam angin yang keras. Namun, peganglah kemudimu dan andalkanlah Kristus Sang Juru Mudi dan Juru Selamat bagi kita semua. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Allah cinta dunia
Adalah terang, cahaya, penyelamat, pengharapan, cinta, sukacita, dan kasih yang terindah. Natal merupakan saat untuk memberi dan menerima berkat. Natal merupakan saat untuk berbagi hati dengan cinta dan kasih sayang. Saatnya bagi kita berbahagia karena penyelamat kita sudah lahir. Walaupun di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap menjadi pembawa cinta kasih, damai, dan terang bagi dunia. Kami dari Komisi Pemuda YKI Guntur mengucapkan Selamat Hari Natal 2020. Selamat Hari Natal 2020. Dan Tahun Baru 2021. Dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar Kuilican mengucapkan Selamat Natal tahun 2020. Kebiasaan kita setiap tahun, kita selalu berkumpul dari anak, mantu, dan cucu-cucu untuk makan bersama di malam Natal atau pada waktu hari Natal. Tetapi pada tahun ini kita tidak bisa berkumpul berhubung dengan adanya Corona. Dan saya selalu menyiapkan pohon Natal dari anak-anak waktu masih kecil sampai sekarang. Tidak pernah kita tidak menghias pohon Natal. Selamat Natal dan selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semua. Thank you.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Biasanya apa yang paling kita cari ketika kita merayakan Natal? Mungkin ada yang mengatakan bahwa yang dicari pada saat Natal adalah dramanya, misalnya. Jadi kalau misalnya tidak ada drama, maka itu bukan Natal yang sempurna. Itu bukan Natal kalau misalnya tidak ada drama Natal atau pertunjukan drama Natal di gereja kita. Ada juga yang mengatakan bahwa yang harus ada atau yang dicari pada saat Natal itu adalah lagu-lagu Natal, pujian-pujian Natal. Kalau misalnya tidak ada pujian Natal atau pujian Natalnya kurang atau pujian Natalnya tidak cukup baik dinyanyikan, maka rasanya tidak layak untuk disebut sebagai Natal. Mungkin ada juga yang mengatakan bahwa yang dicari pada saat Natal itu adalah berbagai macam panganan atau hidangan khas Natal. Pokoknya kalau tidak ada makaroni skotel, kalau tidak ada kastengel, kalau tidak ada putri salju, kalau tidak ada bistik dan juga makanan lainnya yang biasa disajikan di saat Natal, maka itu bukan Natal. Dan ibu saudara, kita bisa menyebutkan banyak lagi yang orang cari biasanya ketika memasuki Natal, dan sayangnya tidak satu pun di antara hal tersebut adalah Kristus. Orang terbiasa mencari berbagai macam hal yang sebenarnya bukan yang utama dari Natal itu sendiri. Orang terbiasa melihat indahnya kerlap-kerlip lampu Natal atau juga hiasan pada pohon Natal yang beragam, yang bermacam-macam, yang bagus, yang bahkan selalu diperbarui misalnya. Orang terbiasa untuk melihat kilatan kembang api yang bersaut-sautan, ya, yang begitu indah, yang menambah semarak Natal itu sendiri. Tapi orang sudah tidak terlalu mencari di mana Kristus pada saat Natal. Banyak yang mengatakan bahwa ya Kristus kan ada dalam hati kita. Tapi apa benar ketika kita asik dan sibuk dengan segala sesuatu di sekitar Natal itu, masih ada tempat di hati kita untuk Kristus? Ibu saudara, dalam perayaan Natal yang sangat berbeda tahun ini, bahkan mungkin sangat jauh dari standar, dalam tanda kutip ya, standar setiap kita sebagai orang Kristen, terlebih juga jemaat PKI Guntur yang sudah terbiasa dengan perayaan Natal yang dikemas sedemikian rupa. Justru sekarang, tahun ini kita diajak untuk bukan fokus pada hal-hal lain di sekeliling atau di sekitar Natal itu sendiri. Tapi kita mau memanfaatkan waktu untuk fokus benar-benar pada Sang Natal, yaitu pada Kristusnya. Yang harus kita cari, yang harus kita temukan, yang harus kita rasakan di dalam kehidupan kita, sehingga pada saatnya hari-hari yang kita jalani, kita nyatakan diri kita sebagai saksi Natal dimanapun kita berada. Bukan sebaliknya. Bukan kita menantikan sesuatu pada saat Natal yang bisa kita nikmati, yang bisa membuat kita merasa puas, membuat kita merasa lega, membuat kita merasa bahagia, lalu sudah, berhenti. Tapi Natal justru harus dalam tanda kutip digembar-gemborkan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Natal harus dihebohkan bukan dengan perayaannya, tapi Natal harus dihebohkan dengan sikap dan juga perbuatan kita yang mencerminkan bahwa ada Kristus di dalam hidup kita. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mari kita pegang makna ini, bahwa Kristus berarti Sang Immanuel, yang menunjukkan bahwa Allah menyertai kita. Ketika kita akan kembali kepada kehidupan kita sehari-hari, ketika Natal tahun ini sangat berbeda, itu tidak akan membuat kita
teralihkan fokusnya. Karena buat kita yang paling penting adalah Natal, adalah Kristus, bukan yang lainnya. Sehingga ketika kita melewati hari ini, hari Natal, dan kembali melanjutkan aktivitas kita di esok hari, kita ingat bahwa kita harus menyatakan ini. Kita harus menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Kita harus menunjukkan bahwa Natal tetap berarti. Natal tetap penting buat kita. Bahkan kita tidak perlu hal-hal lain di sekeliling Natal itu untuk membuat kita bisa fokus terarah dan bisa merayakan serta memaknai Natal dengan sebaik-baiknya. Mari, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mau memberikan diri kita yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Supaya di tengah Natal yang berbeda ini, kita bisa mengambil waktu untuk introspeksi diri. Natal ini menjadi private dan intimate. Kita boleh sungguh-sungguh merasakan makna Natal yang secara personal ingin Tuhan hadirkan untuk kita. Tidak melalui yang lain, tapi melalui kenyataan bahwa Kristus hadir di hidup kita, di hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Kristus, karena Engkau telah lahir sebagai juru selamat dunia, yang harus kami jaga, yang harus kami nyatakan setiap hari, tanpa terkecuali segala sesuatu yang kami kerjakan dan lakukan. Kami ingin supaya mulai dari hari ini bahkan juga esok, kami sungguh-sungguh fokus dengan bagaimana kami bisa menunjukkan, menyatakan Natal, Kristus yang telah lahir dan hadir di dalam hidup bahkan dalam hati kami itu, dalam segala sesuatu yang kami kerjakan dan lakukan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami tetap merasakan sukacita dan kebahagiaan Natal, karena Engkaulah yang paling berarti, Kristuslah yang paling berharga bagi kami. Inilah Tuhan doa kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat Natal untuk kita semua. Selamat menjelang tahun baru, selamat memaknai hidup kita dengan segala sesuatu yang berarti di mata Tuhan. Jangan sia-siakan Natal ini. Mari kita tetap pertahankan supaya nyala cinta kasih Kristus juga kita sebarkan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat yang terkasih, usai sudah rangkaian perayaan Natal GKI Guntur tahun 2020. Kami mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Jemaat dan simpatisan GKI Guntur yang terkasih, Natal tahun ini memang sungguh terasa berbeda. Kita tak saling bertemu, tak saling bersalaman. Namun begitu, cinta kasih Tuhan tetap dapat kita rasakan. Meski kita terpisah jarak, namun mari tetap menjaga indahnya persekutuan. Natal adalah wujud cinta Allah bagi dunia. Marilah tetap semangat untuk tetap menyerapkan cinta kasih-Nya. Jangan lupakan Dialah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Kami Majelis Jemaat GKI Guntur mengucapkan Selamat Hari Natal 2020. Selamat Natal 2020. Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 Tuhan beserta kita.